Tetapi begitu pergerakan itu melakukan pendekatan dengan perebutan hati dan pikiran melalui baiat, melalui doktrin-doktrin, itu cukup sulit untuk diatasi. Dan jangan salah, itu sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa yang menjadi unsur-unsur yang terpengaruh? Melalui ASN, melalui aparat keamanan, melalui mahasiswa, melalui berbagai institusi dan juga termasuk pengusaha. Dan lebih dahsyat lagi, dia bergerak dengan cara menyembunyikan diri, takiyah. Dia kamuflase agar dia tidak dikenali dari awal, sehingga dia memiliki keleluasaan untuk bergerak mempengaruhi orang lain. Kuncinya adalah membangun awareness, membangun kewaspadaan dimanapun kita berada. Jangan ada lagi kita tidak tahu bahwa sebelah kita ternyata teroris. Sungguh mengerikan.